guys, assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama Korkombo guys. Di video kali ini kita akan mau mencoba review remote bed-to-bed apocalypse yang versi terbaru, dan ini dari BMT. Ada mod menunya teman-teman, kita lihat apa mod menunya. Damage diganakan, max fire, max durable ya. Padahal ini bisa pakai mod unlimited money teman-teman. Ya, nama juga Black Mood, jarang ketemu yang beginian. Kita coba ya. Berarti fungsinya yang kalian pasti tahu lah ya. Yang fungsinya ya. Coba kita lihat dulu, bahas aplikasi dan versi dari game ini. Ya, Bed to Bed Apocalypse. Versinya itu 1.1.5. Apakah ini game offline? Gua nggak tahu. Ukurannya sekitar 166 MB. Dan modnya tadi teman-teman yang nggak ada unlimited money. Kalau unlimited money ya, kalian tuh bisa kalian GG-in pakai game Guardian. Kalau kalian nggak tahu caranya, cek aja video gua yang ada di channel pertama, coy. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke gameplaynya teman-teman. Apa yang terbaru dari game ini? Atau oh, beda ya? Dulu nggak kayak gini deh. Ini terbaru kah? Oke guys, ini udah gua aktifkan ya. Oh, ini kayak game yang zombie-zombie itu kan? Ya ini memang zombie sih. Dulu bukannya kayak gini gak ya? Ya guys, jangan-jangan ini versi online-nya kah? Mengantuk. What the? Sepertinya seorang terpisah. Ini mau kemana sih? Dan ayamnya kayak gini guys ya. Lucu juga ya. Dulu emang ada game zombie, tapi dia tuh bertipekan TPS. Dan ini, kenapa tipenya seperti ini ya? Kita tes dulu. Oke, ini zombinya teman-teman ya. Oke, berfungsi. Kita cek dulu tuh guys, apakah isi game tersebut. Wow, ada perban, kita ambil. Wah, ada survival-survivalnya ya. Oke, ini gak tau kemana. Aku terluka parah. Perban ini tidak cukup membantu peralatan medis profesional. Kesian. Terus kemana? Oke, ke sana guys, ada zombie. Kita cek. Pasti perban. Ransum perang. Oke guys, ini makanan ya, makanan. Kalau nggak salah guys. Kita cek dulu di tas. Ini dia teman-teman. Apakah bisa digunakan? Oke bisa. Nggak bisa guys. Akhirnya bisa guys. Sepi banget gitu ya. Peralatanku sudah terus semua. Aku harus mendapatkan beberapa pakaian dari rumah terdekat. Oke guys, dia terdampar ya. Gua nggak lihat tadi sih. Masuk. Oke santai-santai. Ini pasti ada zombie nih. Biasanya ada zombie nih. Oke, ada peti, ada peti. Apakah ada One Piece teman-teman di sini? Ambil, ambil, ambil. Oke, dapat pakaian coy. Kita pakai coy. Oke, ini. Oke, nice, dapat pakaian teman-teman ya. Ada story-nya kah game ini? Mana zombinya coy? Kita habiskan. Ada kulkas. Kita cek dapat apa ini? Dapat tuna kaleng dan granat. Siapa orang nyimpan granat di kulkas, coy? Emang ada? Ada lagi ya. Boleh, siapa takut? Ambil. Mana lagi, guys? Ini bingung gua, enggak ada map-nya ya? Oh, ada nih. Aku harus menemukan peta. Oke, ini kosong. SOS. Sabun cuci piring. Sepertinya kita disuruh pulang sih. Gak ada zombinya ya. Kenapa kayak gitu coba guys? Kenapa kayak gitu coy? Oke lanjut teman-teman. Di pulau ini banyak sekali zombie. Ayo, ada lagi nih. Kurasa aku milih pangkalan militer di timur. Oke, ke timur berarti sono.
Dan ada zombie juga, coy. Ambil dulu. Satu, dua. Easy. Nggak bisa lari ya? Oh, kakinya. Kakinya sakit, coy. Apa itu? Kakinya sakit, guys. Eh, ke atas. Sekarang udah ada petanya ya. Apaan nih? Oke, kita gali. Bubuk misi 4, kain 5. Buat apa dia? Ini tampaknya para militer yang ditinggalkan. Aku harus masuk ke dalam memeriksanya. Oke, siap. Berani sekali ya. Oke, kita masuk, teman-teman. Seru ya, ada cerita-ceritanya ya. Modnya berfungsi juga lagi. Yes. Ada P3 lagi. Semoga apa membaik kakinya. Oke, akhirnya bro, panda kita bisa ya. Bisa berantem. Markas. Markas. Markasnya, teman. Oke, ini petanya, bro. Aku menemukan jam tangan peta. Saatnya untuk istirahat. Oke, kita istirahat dulu, coy. Oke, kita tidur. Ini terbaru ternyata, guys. Pantesan. Bokir kok beda ya. Terbaru ternyata, guys. Oke, teman-teman, gitu aja ya. Kita lihat full size dari game ini ya. Oke, guys, dan full size dari game ini sekitar 320 MB saja. Dan kita terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ekor combo. Bye-bye.